wis terjadi pancen kita tampi tampi renong ing pembali upamane isu-isu jam papat papat seberapa guru kepuena tidak ahli masjid bermak-bermak as-salatu khairun minan naum. Meskipun aku orang yang ngobrol, meskipun awak itu orang seberat seperti kepanggilan pun Allah subuh tanah berapa yang juga kita mengharapkan ribu dari Allah subuh tanah berapa kita niati, kita berikan, kita angkat kaki, kita angkat untuk perjalanan semata-mata menuju datang kita di pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ranglain nabi dua perjalanan ini kok udah tidak para alim, para ulama, para kiai yang sangat Allah hormati. Utang ini pun tak bermasjid al-hidayah ingkang mulya Bapak Ibu jamaah Perlawan suyo hadirin dan hadirat maksiat muslimin rahimahullah. Wonten kesempatan dan menika sadayanipun kawula dhateng matur jangkepi adicara dalu menika dalam rangka derek-derek peringatan rajabiyah. Peringatan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Masjid Al-Hidayah menika. Sakaripun monggo pepanggihan niki kita amali kanthi puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala atas sedaya limpahan rahmat nikmat hidayah taufik saha inayahipun. Alhamdulillah kalu menika kula panjenengan kaliyan Allah dipunkersakaken dipun takdiraken saged makempal wonten masjid kanthi kawontenan boten-boten aran sunggal punapa. Mugi-mugi patembalan kita sami pepanggihan kula panjenengan sedaya kaliyan menika laras-laras dipun caket dados amal ingkang sae, amal ingkang manfaat ingkang dipun terima wonten asmanipun Allah sehingga dados amal ingkang barokah manfaat di dini badunya wal akhirah. Amin. Kabeh-kabeh pun boten kesupen ngaturaken sanjungan selawat utawi salam mugi katur dumateng panjenengan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenenganipun selalu kita mulyakne, selalu kita hormati. Napa niku kelahiranipun, napa niku peristiwa Isra lan Mi'rajipun. Niki kula panjenengan sebagai umatipun, sebagai anapa umat Islam, niki selalu derek-derek memperingati peristiwa-peristiwa ingkang katindakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kraton apa? Kraton Kanjeng Nabi niku sampun paling jauh dhateng kula panjenengan. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, man akhabani kana ma'i bil jannah. Sapa wong sing demen karo aku Kanjeng Nabi kana ma'i bil jannah. Dawuh Kanjeng Nabi besok bakal dibarengi mlebu swarga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Lah salah setunggalipun kula panjenengan demen dhateng Kanjeng Nabi termasuk merengeti peristiwa Isra lan Mi'rajipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing bulan Rajab tepatipun menika wonten tanggal 17 Rajab. Jadi Isra Mi'rajipun ya tanggal 17 Rajab. Lah wae dhewe mengerti ora kudu tanggal 17 ya sarungare ya sarungare wae sing bulan Rajab sami mangkon. Ya, tadi man akan bani karena maiki bejana ketika awak dhewe kok bener-bener cinta dengan Kanjeng Nabi besok bakal dijamin bakal mlebu swarga kula panjenengan. Nah, nek kula panjenengan pun nopo demen karo Kanjeng Nabi lajeng kula panjenengan badhe pikantuk syafaatipun bijak wonten ing yaumul kiamat. Sebab besok iku wonten dina
kiamat niku wonten mangsa sing menungso iki butuhne pertolongan. Ya. Enek zaman utawa mangsa sing menungso iki padha bingung kabeh dhewe-dhewe. Padha napa niku butuh bantuan. Lho, boten wonten ingkang saged nulungi, boten wonten ingkang saged bantu. Kejami namung Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi itu niku boten wonten Kanjeng Nabi. Teng nek Kanjeng Nabi kita alhamdulillah besok di dunia kiamat kok enek umat sing napa niku sengsara wonten niku badhe dipun tulungi kaliyan Kanjeng Nabi. Nggih, enten sarah kira, enten sarah ora pengen mati-mati ngono mboten. Ya, dadi enten sarah. Sarah itu apa? Al-Qur'an ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa teman-teman ono ya fi rasulillah ing dalam pribadine Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku kagungan kelebihan, Kanjeng Nabi niku kagungan keistimewaan. Napa fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah suri tauladan yang baik, contoh sing apik. Lah uswatun hasanah kagem sinten? Liman teduhe wong kanakan sono angkono sapa man ana iku ya Allah wal yaumal akhir wa ya karoh kasih. Manusa sing bakal diturunkan karo Kanjeng Nabi kuwi kan tiga kelompok, tiga golongan, tiga pantang. Sing nomor siji sinten? Sing nomor siji ya Allah. Uang-uang sing uripe ning alam dunya golek ridane Gusti Allah. Iki lah manungsa sing bakal disapaati besok ing dina kiamat. Dadi kula panjenengan ning alam dunya nek kepengin besok oleh pertolongan Kanjeng Nabi monggo. Kula panjenengan iki uripe ning alam dunya golek ridane Gusti Allah. Awake dhewe jamaah semata-mata golek ridane Gusti Allah. Awake dhewe Jumatan gak tujuan kanggo golek ridane Allah. Awake dhewe teko ning masjid prakatan Isra Mi'raj niki mboten wonten tujuan kejaba namung golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Lah pun kula panjenengan golek ridane Allah niki napa sing terjadi? Mangke kita tampi kanthi rena ing penggalih. Upamane isu-isu jam 4, papat jam 4 turu kepuwena dilalah ning masjid bengok-bengok. As-shalatu khairum minan naum. Meskipun abot kaya apa? Lha meskipun awake dhewe rumangsa berat seperti panggilan pun Allah Subhanahu wa taala. Yang juga Pak, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niati, kita tekad, kita angkat kaki, kita angkat awak kula panjenengan semata-mata nuju dalam ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak nabi tu apa jenis nabi? Kok boleh tinggal dunia boleh tinggal Allah benar-benar. Apa yang dimintaan dah ilah ilallah dah ilah ilallah. Orang yang kecukup nabi boleh tinggal Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai Allah lebih angkat derajat pulau berjenengan. Ini apa ibu itu cerita ini? Terakhir di rumah ni, ya di rumah ni. Pulau berjenengan secara seksu. Biar kena kuantan dobel berita ini ibarat-barat kongsi mulai berjaya Allah. Biar itu kuantan Prianto namanya Prianto itu Pak Katin. Pak Katin, ini sebenarnya Pak Katin jajah diri. Ya Pak Katin gila itu kok, warak itu. Kok jadi sini Pak Katin. Nah,
Pak Kanten itu yang punya rusuh, Pak. Bukan Pak Kanten itu pegawai pedagang. Soalnya saat ini dodol etek dulu, tak boleh etek dulu. Nah, sudah dari pasar, kok akan mubeng-mubeng nih bagi lingkungan dari masyarakat dodol dagangan ini, Pak. Akhirnya Pak Kanten itu lah, Pak. Pertama ini soalnya harus beda hotel, tidak cukup ke beda motor tidak cukup ke mobil. Nih Pak Kanten itu lah yang berdaya, wajah wajah itu tiap saat, tiap payah ibadah, yang ibadah. Banyak salat duhur, ya salat duhur, banyak kasar, ya kasar, ya. Boleh banyak kegiatan, ya kegiatan. Jadi orang buatnya yang nyambut baik, kok. Karena ini, uangnya jenis dosa itu diburu, ya lalu, bunda ini, ya mantep. Karena mantep ini, ya. Jadi sepi wakilnya tambah kurang. Lain Pak Kanten ini berusaha. Lain nyambut baik, dibayar ini ibadah. Repot, gaji petani sholat di kadang lali apa mana yang bayari tandur sholat di undur-undur tidak? Aduh lumayan kan jam 4 sore lagi kue nah esis-esis kan ayo masak sih yang kakne kurang tipi akhirnya apa sengkaknya sakit bulan duri nah sakit dari maghrib subuh ya kan duri sore jadi sakit buan duri bahaya ini mungkin repot jadi pedagang sholat di kami gampang apa mana yang payu nilalis burung salah ngakune yuk syarat yuk aku syarat di ini ngomong-ngomong ini terwih manggut manten pak jam 5 agak-agak jalan Masya Allah itu masak apa enggak, mau masak kerja ini bahaya kan yang bilang iya bahaya tak kok berusulnya ini gak ada akhirat malu raja ugal akhirat buka itu lakar nalula akhirat dan lebih baik daripada dunia repot pokoknya mau perkara akhirat perkara dunia ojo nanti tinggal di akhirat gara-gara nyambut gaya, gara-gara kewang yang masih tidak ngasaran kayu kocok iya tak? Itu apa ajar ini lho? Apa ajar ini lho? Pak Yukur masuk ke orang berarti lho? Kacau-kacau apa ajar ini sebrono ya lho, kulonnya kadang-kadang si kulonong ini bertekan di sana di sana di sana itu berduhur, itu berduhur teman lho yuk berduhur jam siji kalau pecah-pecah setengah siji dan enggak setengah rolas geger macak WTS enggak mau macak kecap 10 yuk Masya Allah enggak mau bisa jam setengah rolas di rumah gua yuk bujuan yuk kebunnya kebunnya itu wajib ganti Masya Allah enggak mulai ngobrol nyata-nyata tidak jatnya wajib ngomongin rokok sebut bahaya dari ini tidak berani kalau ini nanti Pak Kijak bisa ini mending derek panung dengan derek bisa jadi yang apa dan juga ya kalau saya salah jamaah harus ditinggal aku Mbak Maruti sopoh sebarang ini serati ngurus saya jadi berhenti ya Masya Allah gara-gara bisa nih kok masa semua lagi itu hilang sama Allah Bapak butuh-butuh ya misalnya juga semacam suara itu yang ulang butuh gara-gara desa ayo dijagani silahkan itu ya dijagani kenapa FDP ini soyo hati kodak yang dinatinya dan mengobat makan ya Allah usahakan di sini pahala kosiru sokong wali sedino ini sasi ini tahun ini kok apa FDP pancet padahal kalau biar-biar deres tambah api ibadah ya maka diri itu tidak perlu api ini aku dari kandil nabi khasilun kok murid kaya ngomongin rugi kalau ya kan rugi pak maka itu tidak perlu tidak perlu api lalu aku lalu makut saya bakar dengan usah itu kaya pari ya pari saya kan tidak kenal tidak diurung isi kok tapi saya bakar kan
kompresi ini kan begitu. Balik ini aku terlalu kompresi kenaan, gua betul niat kenai lo kenaan. Serempet. Nggak betul lo kenai lo kenaan ini betul. Nggak jangan nongkrong di jalan, terus jalan ini jembre, kecerita mau mobil mat, kecerita gua kuri-kuri sopir kurang aja. Yo si nongkrong masih sama. Orang sopir itu lah, kau ngaji yang mana? Kau kenaan, kau ngaji ngaji, lo berada aku lo mati, bener. Melukur rasa muda makhluk melati orang kau kena itu kena ikan. Tadi kaya pari, yang lain kaya pari, saya kurek, saya api, saya api. Ya saat ini maklum gitu, yang ngomong saat ini udah kena pengikutnya ya, itu kekian. Nah saat kurang jenengan kan orang pantas tak perlu ya. Jadi kaya pari, saya api, saya api. Ojo kaya pakis. Pakis ya, pakisnya sehingga tak nungker. Siapa perempuan buat mau masa tahun-tahun kita ilo-lo weh, darah pacul gak demen kayak kita wih, tante ini bahan saya kuat ya kok rasa yang bengkul pakisnya saya kurang saya dulu juga berasa karena PDW tinggal ini ke busi berasi si ngunyak ular lintang kakek pinggilan saya kuat kok petak hilang jelekut benar, jelekut ya. Ya Allah, mulai kaki kaki banyak ini. Yang juga bong-bong sing boleh mencari usia Allah. Mulai Pak Kateng luar kerja lo tahu, meskipun gaya angin luar biasa, ada kami pelangi luar biasa, tanpa ada sholat tetap sholat. Sobat bagi sholat berjamaah. Nah, ini akhirnya benar. Dan Pak Kateng itu kita jaya wapi, karena kami sholat berjamaah. Ngantos gue kios, gue tetap toko di pemain pasar. Toko di bulan di, akhirnya bakul-bakul sampai bulan-bulan di Pak Atin nih gue. Lah salah sebuah itu berdar, konten pembeli, konten berjata di kampai di bulan-bulan. Ikut yang putri, lalu dia berjata jajah ke sini dulu. Ya saya maaf, kecilan di daya, insyaAllah. Jadi, itu bulan-bulan di Pak Atin. Nah, gila tak diatur putri itu teko ngarepe toko nek Pak Kateng itu yo jare Pak Kateng itu. Nek wong itu iki nek ora laju iki nentu nek toko kira-kira piye. Era kuwi itu tadi nang iki kira-kira. Wong bermanggo iki berarti itu wong bae. Ya. Wong itu juga ora ana ta iki akeh. Lah sawangane kok dadi tentu ya. Akhirnya satu. Krono tiang bayi penulis untuk baju bencoy si bencoy itu di dalam priantun tani baju bencoy copil krono tani, kemudian, kemanas kan bencoy copil akhiripun terus di wong si kepimpin di wong kan wajahnya asalnya ayu itu malah hancu biru ilang ayu nih kalau ini amal saya pun akan muncul cekir biru akhiripun si bencoy copil penuh baju tumbas sopil lah Pak Kateng kok pintar jawab pulau betul sabian sopil betul pulau ini baju mundur sopil lagi pulau betul sabian sopil nanti ini kok ditakon di sopil ini sopil akhir priyantun si sopil terlihat kok wajahnya anu malah elek itu mak bujar itu anu ini alhamdulillah gak boleh bujar. Berarti aku nonton tahu gak dulu. Alhamdulillah biar ayu deh kita mulai. Barang putri tidak apa. Eh budak nih Pak Kateng gak boleh itu namun itu. Lu nyapa kok itu ada budak. Masaknya pria dan putri si kebetulan itu lihat isi nang. Sebab dari kali lagi sopong wong sendiri kupi awalnya wong iya nih alhamdulillah besok dibutuh di alami kalau Allah di akhirat jadi lagi kalau berjalan pengen akhir pun apa karena Pak Kateng ngikus nopeng Pak Eko Buddha yang nopeng di kakus berkah ya oleh ridhani Allah pernah sokong di yang penjelisikan akhir nopeng yang kata di wali kekasih itu si Allah dan kata Eko Buddha. Lain berjalan
jenar ingin jadi wali itu ada budak makan enak agan eba-eba budak enak pengajian eba-eba budak itu jadi wali, wali matek loh, uang sekolah ini jadi Allah diangkat derajatnya ke Allah oleh Allah terlibu diangkat derajatnya ke Allah bentuk yang fa'ilah bunyatina aman menikmum walatina untun ilmah darjah netro perjalanan sebelum pengen diangkat derajatnya yuk boleh ilmu menurut kemampuan gue perjalanan lagi semua yang boleh ilmu dengan nama bahasa dunia termasuk pengajian, sholat berjamaah, sunatan dan sebagainya itulah supaya gue berjalanan diangkat derajatnya ke Allah sebab itu menungso kecil nong ngoyoyoyo pak benar benar kecil nong ya benar di rumah telung puluh patang puluh itu gak enak saya kira gak enggak pada bahasa ini tebak lakak-lakak bentik ngisi-ngisi rata jas pemakan lima di ilmen dan gelombok ini tangkai sehingga gak enak cuma itu sayu, sehingga sayu pak kita itu semangat dengan wili biar ada semangat dan jangan panggilan bodi kita bongkong gak terjadi nomor sepukul dan waku 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 isi ayu sih no tapi nilai-nilai cuma semidak muka itu puluh nala tenang gitu lu akur ya waktu kalau buri dari semua-semua sama itu ada gak terlalu kondi enggak dari semua-semua kondi waktu nuni yang nuni wahai prek kok ngadek ya orang cincang menuju buri nuni juse kok lek kula panjenengan ing pun sing kaya ngaten iki Al-Qur'an kabeh iki wal asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wal asri demi masa terdino wisur cor jaman kiamat cor nyowo saka guru menji innal insana fi khusr sakabeh dosa kabeh tetep kedua kaki unak rugi illa alladzina amanu kecuali wong sing iman wa amil sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr moga ing perkara sing tak duweni sifat kesugihan iki lha wong sing bakal mulya ing asari Gusti Allah lha ayo apa iki golek dari Gusti Allah napa kenapa sing dimintani ayo semata-mata namung golek dari Allah ketika sholat berjamaah kita ibadah iki tujuane golek dari Allah wis ora sang mikir apa iki mongkon apa ora apa dijak apa ora mung butuh-butuhe dhewe ya tak mati itu ora krono manungsa ora krono manungsa ning krono Allah Subhanahu wa taala iki ora siji iki mung basa kiwa tadi waktu lo salam mungkin lo kasih sok merah ini ini saya pembukaan ya noto hati lo kan kongsi bakal di dunia yang akan dimati sehingga meluruh dari Allah apa yang mau malu hati menungso-menungso sih bakal dipulungi di sapa hati kalau tadi nabi besok duwi wong-wong sih percaya enaknya di no hati enaknya suargo enaknya ngerokok enak yangga, enak isyikso ini kalau penjenengan tidak percaya sebab apa? Kalau penjenengan percaya akhirnya pun terus kulit di alam dunia yang baik jadi tidak sembrono untuk penyulian ini boleh perkara dunia anak ini terus boleh perkara akhirat kok ya sih perlu tak jauh besok nek sopan yang asal Allah ini mongkong kalau penjenengan itu pribadi yang baik jadi ini semangsa-mangsa ditibali oleh Allah kira-kira cukup berusaha ini hitung-hitung sepiro amalur Musa iki apa piro bersuhut tangguh sanggung mati elimono ninggunya namung sawetoro prakali sejo suan berikan moro kuasa tanpa teman malam ini sudah telah tiba ya monggo kita hitung kasih Tuhan pusatku kau bilang untuk asal itu monggo kita hitung
berbakti kulo panjenengan, amal kulo panjenengan. Sadurunge iki sok kalian Allah Subhanahu wa taala. Mula bagi yaumul akhir kulo panjenengan tetap yakin, tetap percaya bilih wonten dipun dinten akhir. Sing nomor telu bangga karo Allah kasiro wong sing bakal ditulungi karo Kanjeng Nabi besok ing dina kiamat ya kuwi wong-wong sing akeh anggone mikir maring Allah Subhanahu wa taala. Kita mikir dhateng Gusti Allah sing mampu maca Quran, ayo maca Quran. Sing mampu maca surat Ikhlas, ayo maca surat Ikhlas. Mampu pikiran monggo maca pikiran maca tasbih istighfar dan lain sebagainya. Inilah pokok sing bakal ditulungi karo Kanjeng Nabi. Hadirin jamaah kang hormati, pramila tiap tahun kula panjenengan mrengeti peristiwa Isra Mikraj niki kangge napa? Kula panjenengan kabarukan ngalabarokah dan dikantuk pertolonganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang hormati, nyapa Kanjeng Nabi kok dadak Isra Mikraj niki. Ya, diunggahne, disowani ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ora beda kula panjenengan besok yo bakal disowani ning ngarsane Gusti Allah lewat kematian. Kanjeng Nabi diunggahne. Lha iki jenenge Isra Mikraj. Isra iku tindak, Mikraj itu munggah. Jadi Isra itu tindak Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada Palestina, terus Mikraj munggah di Sidratil Muntaha sowan ning asale Gusti Allah. Lho, nyapa kok didadekne kaya wonten nang Kanjeng Nabi itu kan dakwah. Dakwah Kanjeng Nabi niku mulai umur 40 tahun kan musdah. Boten dua kira niku. Musdah boten dua kira. Zaman isih bujange piyambakipun umur selawe kan bakros iki Khadijah. Satu umur 40 Kanjeng Nabi musdah mendekatkan diri DPDP dengan Gusti siapa? Lalu kalau perjalanan di Madan dan sumur patang dulu itu dunia untuk ibadahnya di bumi terbeli enggak boleh dihitung dulu berlekas berrepot. Jadi Kanjeng Nabi itu berpatang dulu mendekatkan diri ini tadi oleh Gusti Allah. Ada seminggu, ada sebulan, ada dua kilo. Nah, waktu ini kuat dari mana? Mau biasa itu kita tuh wahyu surat pertama kali surat Iqra' niko. Iqra' baca apa? Neng krono sepindah itu Kanjeng Nabi bilang ke wahyu, Kanjeng Nabi kaget adem panas dudukan. Bingung. Akhirnya pun apa? Bareng wonten iku ayat sami ini he kok bisa aku pemula no kok bisa. Aku srimu to no kok bisa. Pas kok bisa itu Kanjeng Nabi dawuh wonten ing mburi iki apa nyuci pakaian apa siap-siap ubah-ubah kok kula yo ben kepanggih. Lah pas rumus satu ini kok bicara semua dengan kata Muhammad Mas Seda yang kok Mas Seda yang wahyu kok nah itu ada Seda kaku malah itu Mas Seda ya remahi Mas Seda kata Muhammad panjenengan sampeyan aku sembah. Ini sedaya pertama sih kang tak pernah akan datang panjenengan. Pertama dari panjenengan ini kan gak kasih berbukti kang akan dijaga. Jadi kalau dijaga kabinet susah itu biar marem. Ya biar marem. Selesai ini ya ditelusuri, kan? Ya. Oh, akhirnya pun saya suruh. Bareng sama ibu keluar dari kandung Nabi Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya, terus musnah kalau mau dia lagi pun kita rumah itu karena sesudah itu dia lagi pun kaget kalau kita langsung moro ditusuri di basem ayo jenak apa tempat tidak ada yang ambil tindakan saking takhir, saking sarah, saking bukir kalau itu kan jadi pak, tak tusuri karena itu jelas baik-baik, mau
kita dewe tapi tak jauh dari lo. Perpisahan bersuri, ya, masuk memperpisahkan dunia anu asli, orang kalau anu di sama Afriki. Kemungkinan bu, perpisahan dunia anu asli, oke nanti kita polisan dong. Nah, lah tu mungkin di sana tinggal rancang sedemak, boleh hibur, boleh ngalor, buang bunyer ni, buat diujur ni, buat nomor sisi lima bungkusan ni sekarang. Nomor sisi depan nomor depan campur, tadi sisi kurang apa, boleh pucukan jadi rongketem, usuk-usuk saya kalau kayu kacau sepul, hilang sepul kadang kadang si, kita kayu kacau sepul, hilang sepul kadang kadang si. Muhammad asal berdiri asli terbet budi pemula solo di Ramayu. Ya, kira saya itu barang disuruh ditemuli pas pemulang itu malaikat Jibril pun rambut minum kau utusannya Allah bawa anjak ya ayyuhal muttasil kun fa'antir wa rabbaka fa'abbir wa siyabaka fa'tohir. Ya ayo aku kasih hei wong sing kemula. Kanjeng Nabi iki maksude. Kum panggil bangkitlah kamu. Barang kata Pak Akhir, aku mau Tuhanmu. Dak mau amplope piro ora enek. Dadi kanjeng Nabi dakwah yo ora enek, pak amplop ae ora enek. Piye? Saiki wis ana tradisi yo. Ketujuan ini enggak zaman sekarang saya itu perjuangan tadi Nabi itu wah iya itu rene Pak Pak belum bisa pengajian pengajian nyumbang-nyumbang rene ngomongnya ini sini seantur hawa gomo kita musuhin kalau zaman tadi Nabi dakwah itu di sini mau ngapain nomornya kok pengajian bisa pengajian sumbangan kok sumbangan kok meruatkan lu jangan semuanya wong si anti sama agomo pak iya si anti sama agomo karena kita beda mongkar mereka jibir tiga ayat sambut itu si Allah ya ayat yang dikasih rupa anti bakarak pak abdi kon dakwah meledaknya bosa ayat romanya ya akhirnya kan kita bisa itu dakwah dimusuhi kalau orang kafir. Lah zaman semanten gak bayangkan dengan pinter pak dicaci maki dilok-lok nih mulai saya ada di kiai tokoh masyarakat kurang ngaji dilok-lok nih uang gak ada di yen orang sanggup umur gak ada utuh kalau imami lo dipayang cukur-cukur gak imami utuh ya sini aja waktu dipayang cukur-cukur utuh lah ya sini aja bukan di Nabi Mas, kalau Nabi Mabilongnya laki lalu tani kuturan menungsok dicaci maki tembak pedang dan lain sebagainya loh, kan di Nabi Mabilong di dakwah artinya pun kan di Nabi dakwah itu didampingi priyantun kali si jikol bijak lalu abu kali sebab apa? Priyantun kali ini disukai karo kabir jadi lo kabir kayak priyantun kali kalau bijak abu kali itu kok ereng pak, terus ini gengi main-main loh, ranting tenang dan sejak ini kan dengan dijabat biar bersatu dan dilarang dakwah dari cukup, dari rampung priantun kali itu sedo main bareng kalau dijabat sedo, bertentang sedo aku kaya sedo kalau Nabi bingung tidak dapat orang tutup, diserang orang kafe sehingga ini sedo ini kan Nabi Duma dikoti Gusti Allah ya Duhun dikoti Gusti Allah terus kaki Nabi ditimbali supaya sholat mungkah ngasamnya Allah jadi ini mikrot ya mikrot mungkah itu ini malaikat Jibril itu ibu tidak tuntut ngadep dikoti Gusti Allah lalu kalau mau ya diatur ini kan Nabi diperintah lakon sholat ya. Bukan, ada Nabi,
dengan mengamalkan Allah perintah. Saya tidak mau, tidak mau. Sing angkor turkohan sama rokok, nih sing lakoni perintah. Bangganan suaraku. Baik, tidak mau dimulai soal dalam ini paman gabung oleh Niko. Saya remaja, remaja. Akhirnya alhamdulillah. Sing biyen gak ngerti agama, malah ngerti agama. Nangkot diterusin, protabiin, tabiin. Para kekasih Gusti Allah, para wali wali Gusti Allah, para ulama, para kiai termasuk kula panjenengan sedoyo iki. Mulane kan Nabi dawuh, awalu mayu kasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali besok sing bakal dihisab karo Allah, salat kula panjenengan sedoyo. Nek sholat api berarti yo, nah hal itu nasi api ditompok kepada Allah. Nek sholat di sembrono, nah hal itu nasi ditolak dari Gusti Allah. Apa lumayu kasar bukti aku tiap malam tiapan asolat. Pertama kali besok sih bakal dihitung kalau Allah termasuk ibadah yang paling dimiliki sholat dulu berdengan sedulur mulai Isra Mi'raj itu termasuk perkenan ibadah sholat. Bapak-bapak perhatiin sedoyo kami dulu. Wong sholat niku kan nopo rumaosi. Wong sholat niku kan mulai nopo takbiratul ihram ditutup kanthi salam. Wonten sakbetipun sholat niki ada wonten ucapan-ucapan sing awake dhewe niku pasrah nggone Gusti Allah, merenggah nggone Gusti Allah. Dan diopo-opo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kula, ibadah kula, mati kula, urip kula iki namung kagungane Gusti Allah. Mulane manungsa niku fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ata wa la yastaqimun. Lek sajar kula panjenengan teko titi mangsa nyawake dhewe wis entek jatahe urip iki boten kenek di semangani Isra iltaqa ning kula panjenengan sedaya saperlu dadi kula panjenengan. Larane sekarang pati seuloro jadi siji margo uripe lali ngaji komaksian sing dilakoni ya. Jadi kula panjenengan berarti menghadapi tantangan sing berat ini menika menghadapi saat mau ini. Radilo kula panjenengan sedaya monggo. Salat iki kita arep ibarat kita ambil hikmah lan barokah. Ugi kita lek salat maca berpikir liwat tangi wa jebur liwat pati wa suki wa dini wa abini wa qurani. Lan salat iki ojo kalem. Yo lupa pertama, pertama yo ojo banter itu ojo ketemenan. Yo ojo banter, ora tak akeh. Ning yo ojo ketemenan lho, ora sapa. Oba butuh sama Allah, butuh sama Allah, Allah babar butuh sama Ibu, sama Ibu. Soleh, di sini macam tu sombong. Nih deh, jadi ucap dah tu makinah bangga pak. Nih deh, ucap ada solat subuh, berano solat pertu, solat tu kesuwen. Lompo solat waro, berdua walai jasa-jasa antai buyar. Jadi aku bisa nonton jadi selat majid yang mau selat majid juga bisa ibu makina selat-selat ibu makina ini juga bisa ini keluar kerong-kerong kakaknya juga terbantar dan kosong ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kan jelas toh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semua orang ini ibadah dengan ini. Rampur di bawah Gusti Allah, Pak Maedi. Jangan kan Gusti Allah. Dengan soal Pak Lurah, kita ngomong kan benar, tapi bingung dengan Rabi. Pak Lurah sudah tukar balik, Pak Lurah lebih berat di bagian dia. Harus muli wani, aku harus seorang. Dan kamu. Apa itu yang ngomong, Pak? Dengan
Kurang lain
yo wis tenang ada sing cocok sira kok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wali malakin masyarakat ya Allah tabarakallah di sahabat rasulullah subhanallah alhamdulillah rabbil alamin hamda syakirin hamda da'imin hamda liwabin amah baikabi masjidah ya rabbala kalhamdu kama yang babu jalani ikan kalifatin sultani Allahumma inna as'aluka imanan beriman wa yakinan sabiqan wa qalban khasiat wa lisanan zakiran wa batanan al-balai sabiran wa waladan sabiqan wa umran tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanallahi rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak Ibu jamaah yang terhormati kathah semanten kathah silat pamapunten billahi taufik wal hidayah wa fil tawfiq inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.